Yop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam subuh. Alhamdulillah, kat tempat ni ada surau. Selesai dah. Okay, actually hari ni aku ada trip untuk main land-based casting dekat Pulau Undan bersama dengan grup Zeman Padu. Sekarang ni aku berada dekat tempat perkumpulan kita orang lah. So, kita orang actually kena berkumpul sini dalam pukul 6.30 pagi. So, aku dah sampai agak awal juga. Lebih kurang dalam suku lah. Tapi tak apa, hopefully hari ni ada catch. Doa-doa lah eh. So bagi korang yang belum kenal aku, nama aku Aidil. Channel aku Botak Go Fishing. Channel aku adalah berkaitan dengan mancing lah. So dah obvious sangat lah kan. Okay, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tinggalkan komen korang. Dan juga sharekanlah video ni. Semoga video ni dapat menghiburkan dan juga dapat memberi sedikit manfaat bagi korang lah. Okay, tunggu-tunggu juga diorang ni. Aku ingat buat apa yang patut. Sarapan dulu. Okey. Orang main atlet tapi saya tak. Patut buat body mounted ah. Kalau tengok dengan aku pun susah nak tunduk ah mendaklah. Susah juga. Okey, terima kasih eh. Terima kasih. Yes, jaket baru beli dah resmi. Safety first guys. Safety first. Lambat now pula aku dah lapau ni. Bok tinggal. Jap. Puluh. Jom. Let's go. Air tinggal. Campak ya. Air jatuh. Air campak air. So, kita dah sampai dekat Pulau Undan. Nak tengok ada pelancong kat situ. So, ke belah sana hujan dah mula turun guys. Kita akan base kat sini. Lepak-lepak makan dulu. Lepas tu kita terus memancing. Okay guys, first game kita akan try kita punya DH100 ni dulu. Kita akan main castingnya SP kecil-kecil. Yes. So ni set aku guna agak bahaya sebenarnya. Tali aku 4 pound. Aku tak setting break. Tali aku 4 pound, lidah aku 8 pound, full carbon. SP aku pakai Daiwa punya SP. Tengok itu cantik je, so aku try lah. Jom. Yep. Try balik sikit dulu, tengok macam mana. Kau, alright. Okay, ada yang kejar. It's a good news, ada yang kejar. Dan bad news, aku dah tersalah baling. My mistake, apologize. Yeah. Bismillah. Kuatnya angin. Silakan ke situ. Angin agak kuat.
Yang kerja cetok eh. Dia angin, ya Allah. Allah Akbar. Dia kuat. Kencang calang ni guys. Yes, fish on. Apakah ini? Kerapu. So, fish on yang pertama. Kerapu. Yeah. Naik cecomel. Yeah. Abang tak gumpau. Kerapu. Yes. Ikan yang pertama, kerapu. So, katanya kalau ikan setakat 3 jari pun, bawa balik je. Sebab ikan ni banyak kata dia. Okay. Bawa baliklah untuk permulaan. First strike, kerapu. Kerapu cetotet. Sekarang dah hujan. Tapi aku try buat rekod juga. Agak-agak kalau cuaca buruk, kita pause dulu lah. Ikan ketibaan yang berbahagia. Wan Mirul dengan roti-rotinya. Selamat berhujan, selamat berbasahan. Kerengga lagi daripada aku. Gamat kan? Aku kena ni ah, besar-besar tidak siap. Gila banyak. Kat sana sini pun banyak. Gamat kan? Sekali. Tenggiri ke barakuda? Alah wak ai. Alright. Nice. Ada, lepas. Ha, ho, fish on, yes. Ha, ha. Come on. Rakam. Tolong, putus. Aduh. Apollo roti. Tengok. Minta satu dulu bro, betul kos. Boleh? Nak makan sebenarnya. Makan. Tapi mesti si tiger tu makan. Wow, seriously. Serius, comel gila. Yang penting ada lah.
Bismillah. Kan? Masalah dia nak tak nak? Nak. Nak balik. Dia nak butterscotch. Allah Akbar. Bro, butterscotch. Memang dia tak lagi. Tetapi saya dapat sekor ni pakai udang. Banyak ni. Dia nak butterscotch. Tapi udang sapu yang tadi tu kan. Dah lepas. Dapat besar ni kan. Aduh sayang. 4 ekor. Saya tak ada ni. Saya mana ada. Wuih, kau nampak tu? Banyak kan dia. Haa, tuan. Alah, lah. Lah si bertuah ni yang tala. Tuan apa? Tuan apa aku ni? Haa? Aduh. Nak tengok fish? No. Let's go. Buang sini. Mabuk eh? Dia bergebut. Tapi si kuning tu tadi tu kejar tu. Okay, butterscotch. Pasal apa dia kejar kat dia? Flavor kan? Flavor kan? Minyak kat butterscotch kan? Ada? Ha! Dia kapu! Rezeki! Menyambah. Grupa! Oi. Jom. Weh. Om. Wale. Kamu dah jadi je pun. Okey, kita punya spesi dah habis. So, terlepas tadi talang bersobas. So, nak buat macam mana kan bila dah bersobas? Video dia. Video tu tak ada juga. Okey guys, cuaca tak berapa baik. So, tapi pun seronoklah kat dalam tempat yang cantik kan. Next time kita try lagi. Assalamualaikum.